Bapak Polisi Kediki, kamu di mana Bapak Polisi Kediki? Wah, itu dia. Itu dia teman-teman. Bapak Polisi Kediki, kamu kenapa? Wah. Alright guys, welcome back to Papiran. Kali ini kita lagi main game Sakura School sama teman-teman. Dan sekarang kita lagi pakai Bapak Polisi Genji. Dan sekarang kita lagi bersama Ibu Polisi Yo, teman-teman. Oke, Ibu Polisi Yo. Kenapa Ibu Polisi Yo? Apa? Bapak Polisi Kediki nggak ada? Oh iya, biasanya dia berdiri di sini. Emang kemana Ibu Polisi Yo? Oh, Bapak Polisi Kenriki katanya lagi ngecekin goa ya. Itu ya, terowongan yang di atas gunung itu. Tapi nggak balik-balik Ibu Polisi Yuk. Oh, seperti itu. Wah, oke. Kalau gitu kita akan nyusul cek ya. Kenapa Bapak Polisi Kenriki nggak balik-balik ya? Wah, ada pegerangan. Oke, kita naik motor aja ya Ibu Polisi Yuk ya. Ibu Polisi Yuk, kenapa? Ada apa? Hati-hati ya, Genji. Wah, oke, terima kasih Bu Polisi Yo, terima kasih. Huh? Wah, oke. Oke, aku jalan dulu Ibu Polisi Yo ya. Tumben banget Ibu Polisi Yo ngomong hati-hati nih. Wah. Oke, teman-teman, kalau gitu kita akan jalan patroli teman-teman ya. Kita akan ke tempatnya Bapak Polisi Kenriki. Katanya Bapak Polisi Kenriki lagi meninjau lokasi di atas gunung, katanya lagi ada terowongan yang lagi diperbaiki, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja ke tempatnya Bapak Polisi Kenriki. Lewat mana enaknya nih, teman-teman nih? Kita lewat sini teman-teman ya. Oke, kita jalanin terus. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja. Nanti belok ke kiri, nanti ada terowongan, kita masuk jalan kecil teman-teman. Iya, betul. Tunggu. Apa bisa lewat sini teman-teman? Bisa lewat sini nggak ya? Nah, ini kan ke tempat markasnya Mafia Pink nih teman-teman. Tunggu. Apakah ada jalan di sini? Oh, udah nggak ada, tinggal terowongan doang teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan belok ke kiri tadi ya. Belok ke kanan tadi. Nah, sekarang ada di sisi kiri kita jalannya teman-teman ya. Oke, kita akan lewat sini. Nah, kita bosen lewat sana teman-teman. Jalannya situ lagi. Nah, wah, ini mah tempat pasien bocil. Tapi bisa nggak sih lewat sini? Kan kayaknya kalau markas Mafia Pink bisa nih lewat sini nih. Nah, ya kan? Ini kan tempat markas Mafia Pink. Kita matikan dulu sirene teman-teman. Jangan sampai dia dengar. Oke. Kita akan lewat sini. Bukan ya. Ini mah masuk markas Mafia Pink. Salah. Oke, kita akan belok kemari. Nah, kita... Aduh, salah. Kita lewat sini, teman-teman. Bener nggak ya? Kita cek, teman-teman ya. Ini tembusnya kemana? Kayaknya salah deh, teman-teman. Loh, ini mah... Ya, ini mah balik lagi, teman-teman. Bener. Kita harusnya lewat sini. Oke, kita nyalakan lampu sini nih. Bener nggak ya? Coba ya kita cek teman-teman ya. Ini jalannya tembusnya kemana? Jauh banget teman-teman. Kok malah lewat sini jauh banget teman-teman? Wah, kayaknya kita nyasar teman-teman. Wah, baliknya kemari lagi. Ke tempat Bapak Sales. Salah. Wah, mana perboden lagi tadi. Oke, berarti bener tadi teman-teman ya. Kita mestinya lewat yang bagian atas sana ya. Oke, kalau gitu kita akan lurus aja, ikutin jalan ini, balik lagi. Kita kembali lagi, teman-teman. Balik lagi ke arah markas Mafia Pink. Oke, di sini. Nah, dari sini kita kemana nih, teman-teman? Bisa nggak ke sana? Oh, nggak bisa. Oh, benar. Ternyata jembatan ini tembusnya ke belakang markas Mafia Pink, teman-teman. Nah, dari sini. Nah, ini teman-teman, betul. Nah, padahal tadi udah mau tembus kemari, kita jadi muter-muter dah tuh. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Kita tinggal lurus aja, lurus. Nah, kalau ke kanan sini kan kalau nggak salah, coba kita lihat ya. Kalau ke sini kalau nggak salah ke tempat si Monster Shaker ya teman-teman ya. Monster Ultraman Shaker yang suka joget-joget. Oke, kalau gitu kita kemari aja. Waduh, serem banget teman-teman. Ini kalau malam-malam serem banget lagi. Aduh, Bapak Polisi Kenriki ngasih kerjaan aja nih. Ini bukan. Coba kita cek teman-teman. Oh iya ya, betul. Tuh, under construction, betul. Tapi Bapak Polisi Kenriki di mana? Ini bener nih, under construction nih. Oke. Kalau gitu kita akan cek sini teman-teman. Bapak Polisi Kenriki, kamu di mana Bapak Polisi Kenriki? Wah, itu dia. Kita muter. Muter. Itu dia teman-teman. Bapak Polisi Kenriki, kamu kenapa? Wah, Bapak Polisi Kenriki tidak sedang baik-baik aja teman-teman. Bapak Polisi Kenriki, kamu kenapa? Dia diem aja teman-teman. Bapak Polisi Kenriki, kamu kenapa? Kok kamu diem aja sih? Waduh, ada apa nih teman-teman? Bapak Polisi Kenriki, wah, dia kenapa teman-teman? Wah, kok dia kayak zombie teman-teman? Oh, tunggu. Oh,
polisi gede kayak zombie, teman-teman. Eh, Bapak polisi gede. Kamu enggak apa-apa, Bapak polisi gede. Bapak polisi gede. Dia kayak zombie, teman-teman. Ada apa nih? Apa jangannya Bapak polisi kan digigit zombie? Waduh. Bapak polisi gede, kamu enggak apa-apa. Bapak polisi gede. Hei, Bu Polisi Kiki, kamu gak apa-apa? Aduh, bagaimana apa yang harus kita lakukan nih? Apa kita harus telepon Bu Polisi Yo nih? Bu Polisi Kiki, kamu gak apa-apa, Bu Polisi Kiki? Aduh. Eh, Bu Polisi Kiki, aku mau bawa kamu, tapi bagaimana ceritanya nih? Aduh, bagaimana teman-teman? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Bu Polisi Kiki, tiba-tiba terjadi seperti ini, teman-teman. Aduh, apa yang harus kita lakukan ya? Wah, ini menyeramkan sekali, teman-teman. Menyeramkan sekali. Aduh, bagaimana nih? Bagaimana nih? Oke, kita tembak aja kakinya dah. Eh, Bapak Polisi Kiki, mohon maaf ya, aku harus bawa kamu nih. Tapi aku harus tambah kaki kamu dulu supaya kamu gak ngajar aku ya. Takutnya kamu gigit aku jadi zombie juga lagi. Kamu kayaknya digigit zombie kayaknya nih. Wah, Bapak Polisi Kiki digigit zombie, teman-teman. Ya, abis itu aku bawa ke hospital aja ya. Oke. Akhirnya, teman-teman. Akhirnya. Oke, Bapak Polisi Kiki, ikut aku ya. Ayo, kita bawa Bapak Polisi Kiki, teman-teman. Bisa nggak? Iya, jatuh nih teman-teman. Jatuh. Aduh. Gimana? Oke. Begini ya. Bisa. Coba kita lihat teman-teman. Oh bisa. Bapak polisi kayaknya hebat juga ya. Aduh, wow. Dia bisa bawa bapak polisi kayak begini nih kayaknya nih. Wah hebat juga bapak polisi Kenji. Oke kalau gitu kita jalanin langsung teman-teman ya. Jalan. Kita nyalakan sirine teman-teman. Tapi tunggu. Kalau kayak begini kita nggak kelihatan nih. Bapak polisi Kentucky masih ada apa enggak? Oke, kalau gitu kita begini teman-teman ya. Oke, kita akan balik ke... Kita ke hospital. Kita akan sembuhkan Bapak polisi Kentucky dulu ya. Kita tanya dokter, jangan-jangan Bapak polisi Kentucky kena digigit zombie. Kita harus bawa Bapak polisi Kentucky ke dokter minta antivirus zombie, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan minta antivirus zombinya pada Bapak dokter ya. Oke, Bapak polisi Kentucky bertahanlah. Sebentar lagi ya. Aku akan bawa kamu kok, tenang. Aduh, nyasar lagi. Aduh, kenapa kerumputan begini? Sabar. Bapak polisi Kenji. Yang bener. Oke, kita nyalakan lampu ya. Kita nyalakan lampu, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan aja Bapak dokter punya ya antivirusnya ya. Oke, lewat sini ya. Oke, kita lewat sini, teman-teman. Wah, semoga aja antivirus zombinya nih gak habis deh obatnya deh. Semoga ada stoknya deh di rumah sakit deh, di hospital itu ya. Oke. Ayo kita harus cepat nih. Kita harus berpacu dengan waktu nih bawa Bapak Polisi Kiki ke dokter nih. Permisi. Oke. Apa itu? Itu mobil polisi. Jangan-jangan mobil polisi itu mau jemput Bapak Polisi Kiki juga. Tapi enggak apa deh. Kita lagi buru-buru. Maaf ya Bapak Polisi ya. Kita lagi buru-buru nih mau ke hospital dulu nih, mau bawa Bapak Polisi Kiki dulu nih. Biar kena antivirusnya dari zombie. Kok ada lagi? Waduh. Mobil Pak Polisi lagi patroli kayaknya. Oke, kita lewat sini teman-teman. Ayo, jangan lama-lama Bapak Polisi Kenji. Jangan lama-lama. Oke. Oke, kita lewat sini. Nah, ini dia. Bapak dokter. Bapak dokter, tolong aku Bapak dokter. Bapak Polisi Kenji digigit zombie. Tolong Bapak dokter. Tolong ada antivirus zombie enggak? Wah, oke teman-teman. Bapak Polisi Kenji, apakah kamu sudah baik-baik saja? Wah, sepertinya sudah baik-baik saja, teman-teman. Wah, Bapak Polisi Kiki kembali seperti jadi zombie, teman-teman. Wah, dia mau ngejar kita. Bapak dokter, tolong gimana ini? Main antivirusnya masa nggak bekerja, Bapak dokter? Bapak dokter, tolong aku bagaimana ini? Aku dikejar sama zombie. Bapak dokter, tolong aku. Bapak Polisi Kiki jadi zombie, teman-teman. Tolong, dia mengejar kita, teman-teman. Tolong. Ibu polisi, tolong aku, Ibu polisi. Tidak. Ibu polisi, tolong aku, Ibu polisi. Aku dikejar sama zombie. Bapak Polisi Kiki jadi zombie. Aduh, bagaimana nih? Padahal kita sudah bawa ke Bapak dokter. Katanya ada antivirus zombie, tapi masih begini aja nih. Kacau, Ibu polisi. Ibu polisi, tolong aku, Ibu polisi. Ibu polisi, itu ada zombie, Ibu polisi. Ibu polisi, itu ada zombie. Tolong. Bagaimana ini? Ibu polisi, ini Bapak Polisi Kiki jadi zombie, Ibu polisi. Wah, bagaimana ini? Udahlah kita naik mobil aja, teman-teman. Kabur. Wah, tidak. Itu Bapak Polisi Kentucky-nya ikutan teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Wah, tidak. Dia ikut-ikutan teman-teman. Di samping kita teman-teman. Bagaimana ini? Kita keluar. Wah, kita keluar teman-teman. Tidak. Kita dikejar sama zombie. Ampun Bapak Polisi Kentucky. Ampun. Tidak teman-teman, kita dikejar. Tidak. Oke lah teman-teman, kalau gitu kita harus kabur sejauh mungkin ya. Oke teman-teman, kalau gitu ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman. Bye-bye. Tidak. We'll be right back.